Neng. Iya kan? Suasana mall. Iya. Kita betul. Berada di Plaza Indonesia. Ih. Udah rame-rame Neng di sana Neng. Apaan? Apaan? Pak. Wih, Pak Merdeka ini ada apa rame-rame Pak? Ini lagi acara kontes food stylist bikin liwetan 17 provinsi. Ini emang dalam rangka apa nih Pak? Dalam rangka Cita Rasa Indonesia, jadi MDL kerjasama dengan Plaza Indonesia untuk mengadakan acara ini di sini. MDL ini apa Pak? MDL ini restoran yang kita menjual makanan-makanan ciri khas Indonesia, Nusantara. Dan di samping itu juga dengan liwetan juga ada juga. Kira-kira masakannya apa nih Pak? Masakan khas Indonesia ya? Betul. Jangan disebutkan Pak. Siap. Saya mau disiapkan saja. Saya pengen mencoba semua masakan khas dari MDL dengan Cita Rasa Indonesia, oke? Oke. Oke. Neng. Iya Kang. Masuk. Langsung. Ayo Pak. Seru ya? Parah, ramai banget ya. Jadi kita jalan gak sengaja muter-muter mall. Lihat ada kerusuhan, bukan kerusuhan. Ibu-ibu yang menghias. Masih hebat. Hebat ya tapi ya. Yang kita salut, Neng. Ya. Gue pribadi ya. Dari lo emang setting kan kayak makanan-makanan khas Eropa apa gitu ya. Gitu ya. Iya. Tapi ternyata mereka juga menyiapkan makanan-makanan khas tradisional Indonesia. Ini apa? Ini sate marangi. Emang sate pakai kuah? Ini kuahnya Neng? Ini kuah itu. Iya, kayak mie juga mie. Iya, ini mie. Ini jajanan banget ini. Mie rica-rica. Mie rica-rica. Nasi bakar. Oh itu nasi bakar. Manis ya, Kak? Sate manis. Neng, coba dulu Neng. Ini mah enggak kok, empuk. Masa sih? Empuk. Khas seperti sate marangi. Cuman tapi dari pemilihan daging ini pasti daging pilihan. Empuk banget. Khas ketumbarnya ya, jadi si dagingnya itu kayak dimarinate dulu. Betul. Dengan bumbu dan ketumbarnya itu emang nongol dari tekstur lembut, gurih-gurih manis. Cobain nasi bakarnya. Waduh. Emang nasi bakar asalnya dari mana sih kan? Gurih udah pasti ya. Nasi yang dibungkus dengan daun dan dibakar itu seperti biasanya selalu kita bilang itu akan memberikan aroma tersendiri dari bakaran daun tersebut. Basicnya nasinya udah enak dikasih bumbu, ada taburan serundeng, sudah pasti ya. Udahlah, gua belum nyobain. Yang jelas ini mah pedes. Oh ini mirip carica. Iya mirip carica tapi ayam. Ayam luar biasa. Coba ya. Tampilan oke. Dari tampilan dia sangat luar biasa. Tapi dari rasa dia tidak meninggalkan rasa originalnya. Betul. Seperti ini marangi. Nasi bakar. Seperti ini. Dan ini lebih ke gurih-gurih. Pedas. Pedas. Khas dari rica-ricanya ya. Mirip rica-rica. Jadi kalau boleh diakumulasikan nih 1, 2, 3 tang. Kita ngobrol dulu sekarang. Baru kita makan. Mas, halo Bang Pepi, apa kabar? Gimana sate maranginya enak enggak? Hah, enak. 3R. Mohon maaf jangan GR. Bukan enak ya, Pak. Ya, buka aja ya. Iya. Ini lebih ke masuk kategori enak. Oh. Magnifico. Gurih. Perfecto. Terima kasih Pak. Pertama nih yang paling penting basic dari tempat ini, misi dan visinya tuh sebetulnya apa? Ya, penduduk Jakarta ini udah pusing ya dengan kemacetan, ya. Kemudian dia kerja sehari-hari seperti itu. Mm-hmm. Jadi kita sengaja membuat restoran ini itu lebih natural. Dengan adanya tanaman yang di dalam, hanging plants, kemudian hidup semua, hidup semuanya.
Betul, itu pohon hidup semuanya, kemudian tembok kita mural, dan konsepnya juga kita berikan warna putih, sehingga orang-orang yang tadi sibuk kerja, kemudian banyak pikiran, masuk ke sini itu benar-benar natural. Dan mereka akhirnya nyaman untuk bisa stay di sini. Dari visi makanannya nih, apa yang ingin disampaikan oleh tempat ini? Jadi gini, makanannya kita buat dengan tema itu Indonesian Twist. Yang mana itu autentik Indonesia makanan yang kita tonjolkan benar-benar tidak mengurangi dari rasa keasliannya dari daerah itu. Contohnya sate marangi Purwakarta. Jadi benar-benar autentik yang asli dari Purwakarta. Ketumbarnya berasa, betul. Manis-manisnya kayak di marinate dulu sebelumnya ya. Betul, kita perlu waktu satu hari Bang Pepe untuk di marinate. Harus meresap ke dalam-dalam. Betul. Sehingga dagingnya sangat empuk, kemudian herbnya benar-benar terasa. Dan pairingnya dengan nasi bakar ikan teri. Seperti itu. Nasi bakar ikan teri. Iya. Ini dari daging sendiri, ini pasti daging-daging pilihan juga ya? Betul, kita berikan daging tenderloin yang tidak ada uratnya, sehingga lebih mudah untuk dimakan. Pak, Neng mau nanya. Tapi menu-menu dari dua ini memang semuanya itu masakan Indonesia otentik, semuanya? Jadi gini, memang selain daripada masakan Indonesia yang otentik yang kita sajikan, kita juga ada Western Fusion. Seperti kita bilang, Neng. Apa kan? When Eastern. Meat? Western. It's gonna be alright. Neng, iya kan? Punya jati juga. Kalau kalian yang ada di seputar Jakarta, atau yang lagi jalan-jalan ke Jakarta juga, boleh saturnin tempat ini. MDL itu artinya apa sih? MDL itu jadi kependekan dari Madam Lily. Jadi Madam Lily awal mulanya kita buka di Plaza Indonesia, kemudian itu adalah mother kita, dan setelah itu kita buka cabang, pakai nama MDL, bukan Madam Lily. Tapi Madam Lily memang masih ada di sini. Jadi kita hanya pakai MDL saja. Oh, seperti singkatan dari Madam Lily. Ya. Dan dari semua cabang-cabang itu semuanya mengusung masakan-masakan Indonesia? Betul. Udah punya sejati lah datang ke sini. Yang di luar Jakarta, lagi liburan ke Jakarta, belum sempat mencoba masakan-masakan khas dari daerah-daerah. Di sini terwakili semuanya tanpa meninggalkan rasa otentik dari makanan tersebut. Foto ya, Kang? Boleh minta foto? Nanti kita simpan di Instagram kita. 1, 2, 3, MDL. 1, 2, 3, oke, Food? Oke, Food. Ting, udah punya. Punya. Berakhir di MDL, Neng. Ya udah, buat hari ini cukup. Bapak, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Bang Bebe. Sama-sama, Bang Bebe. Sukses terus dengan misi dan visi tentang makanan-makanan khas Indonesia. Karena makanan-makanan kita adalah makanan yang kaya rasa. Betul. Kita pamit ya. Ya. Seperti biasa, oke, Bun. Tayang setiap hari Senin sampai Jumat, jam 1.3 sorenya di Net TV. Buat yang belum nonton, punya saya nonton di YouTube. Ada di YouTube ya? Lengkap semuanya. Yaudah, Neng. Ya. Kita pamit ya. Iya. Neng. Hidup tanpa kunyah. Bagikan pohon tidak berbuah. Bapak kepalkan tangan, kita bilang hidup kunyah dan merdeka. 1, 2, 3. Hidup kunyah merdeka.